Sibuk dengan lembaga hitam. Bukan je nak tolong akak. Sibuk dengan lembaga hitam. Bukan je nak tolong akak. Rose, apa dah jadi ni, ha? Rumah penuh dengan asap. Tengok diri kau hitam. Muka berceloring-celoring. Rasanya sebab... Dan tengok, langsir dah terbakar. Ish, Rose. Lalain yang kau. Kalau terbakar rumah, macam mana? Ha, yang kau orang berdua pula, langsung tak perasan apa-apa. Kita orang duduk dalam bilik dengar radio. Pandai je jawab. Lain kali, semua kena berjaga-jaga kalau buat sesuatu. Jangan leka. Faham? Faham, Opa? Maaf, Opa. Lain kali, Rose akan lebih berhati-hati. Kita orang pun. Kita orang janji tak buat lagi. Betul-betul. Ayolah. Dah. Mari bersihkan api yang patut. Dah tu. Kamu semua pergi balik cepat. Hari dah nak hujan. Tengok tu. Nampak? Kat luar dia gelap. Tata. Caka-caka. Lembaga hitam boleh muncul di mana-mana. Kau dengar tu? Bunyi tu dari atas pokok.
dengarkan sambungannya esok. Dengarkan sambungannya esok. Hello, dah habis. Hello, dah habis. Ini bawa asa. Pakalah. Ini bawa asa. Pakalah. Bukan je nak tolong akak. Sibuk dengan lembaga hitam. Bukan je nak tolong akak. Awan mendung. Awan mendung. Suasana gelap dan sunyi sepi. Suasana gelap dan sunyi sepi. Hanya terdengar bunyi burung hantu. Hanya terdengar bunyi burung hantu. Si dia mendongak ke atas pokok besar. Si dia mendongak ke atas pokok besar. Yang dihinggapi burung hantu itu. Yang dihinggapi burung hantu itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Asam hitam mula menebal, membentuk bayangan seseorang. Asam hitam mula menebal, membentuk bayangan seseorang. Dalam ketakutan, bahunya disapa dari belakang. Dalam ketakutan, bahunya disapa dari belakang. Si dia toleh terus terkedu. Melihat bukan orang. Si dia toleh terus terkedu. Melihat bukan orang. Tapi lembaga hitam. Tapi lembaga hitam. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Hei, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Hei, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seram.